berjalan menjalani jalan-jalannya para wali, menerima anugerah serupa, barang siapa berkehendak menjalani tarikal aulia akan jalannya para aulia. Bukan siapa mau menjalani jalan yang ditempuh oleh para wali, dan ya padan maka hendaklah dia memperhatikan hadirin saya kepada wasiat-wasiat ini, amalan seraya mengamalkan. Barang siapa mau berjalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh para wali, maka hendaklah dia memperhatikan dan mengamalkan wasiat-wasiat ini, pesan-pesan ini. Pesan di sini ada 9. Minha al-batu, di antaranya minha yakni minal wataya, di antara wasiat-wasiat yang 9 itu atau batu ada pun taubat. Di antaranya taubat. Yang pertama ini. Tutluk mafa'a bandun nadamati mukli'ah وبعزم ترك الذنب فيما استقبلا وبراءة من كل حق الآدمي ولهذه الأركان فرع وكملا اطلب متابا carilah pertobatan. Carilah pertobatan, maksudnya hendaklah kamu bertaubat. Ini pertama. Hendaklah kamu bertaubat. Sebenarnya dengan itu dengan penyesalan. Jadi taubat itu identik dengan penyesalan. Jadi substansi daripada taubat itu menyesal, bukan mengatakan mohon ampun, istighfar. Itu juga penting, tapi intinya adalah menyesal. Mungkin saya meninggalkan. Hal yang meninggalkan dosa yang ia lakukan. Dan dengan berpetat meninggalkan dosa. Dan dengan berpetat meninggalkan dosa. Timutut bila di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Membebaskan diri, melepaskan diri mengkulihatil adami dari semua hak-hak adami, mengkulihatil adami dari setiap hak-hak adami, hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Jadi taubat itu rukunnya ini, pertama adalah nadama. Yang kedua adalah al-iqla', yang ketiga adalah al-azmu, yang keempat adalah bara'ah. Itu rukunnya taubat. Pertama mudhamah menyesal. Yang kedua al-iqla', melepaskan apa yang sedang ia lakukan, maksiat atau dosa yang ia lakukan. Yang ketiga azm, bertobat untuk tidak mengulang kembali. Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka ditambah satu syaratnya, yaitu barok, melepaskan diri dari tiap-tiap hak yang berkaitan dengan manusia. Kalau punya hutang, hutangnya dibayar. Kalau punya salah, minta maaf dan seterusnya. Dan kepada rukun-rukun ini, rukun yang empat ini, saya akan lakukan yang empat. Di hadihil arkani ini lamnya lam zaidah. Kenapa lam zaidah? Karena tak butuh lam. Kenapa lam tak dibutuhkan? Karena hadihil arkani ini jadi maf'ulnya ir'ah.
Iro'a ini adalah fi'il yang muta'addi langsung tak perlu huruf ijar. Para asfa'nya juga fa'ja'idah. Kenapa dibaca? Ya, karena demi memperhatikan nadom ini. Jadi asalnya wal-ahadihil arsana. Perhatikanlah rukun-rukun ini. Rukunnya dan sempurnakanlah. Ini fil amat dari wakoyoki, amatnya ki, bersambung dengan damir kisi. Jagalah olehmu kepada matahabat, jagalah percobaan itu, jangan sampai ternoda. Sudah bertobat ya, jangan sampai ternoda kembali. Wakihi dan jagalah percobaan itu. Jangan bangunkan tinggi secara terus menerus ya. Dawangan secara terus menerus atau kontinu. Akunting artinya melakukan perhitungan. Perhitungan alati tanhata yang dapat mencegah kepadamu. Akunting yang dapat mencegah kamu terjadi dari apa? Taksiran. Taksiran asalnya antaksirin. Nah, lain-lain ini mutantinya kan tadi aneh. Mencegah engkau taksiran dari pelambanan. Lamban di dalam melakukan ibadah ya. Lamban, mau sholat lamban, mau zakat lamban, taksir. Mencegah dari kelengahan. Taksir dan tazahul, kelambanan dan kelengahan. Jadi pertobatan itu hendaklah dijaga. Bukan hanya sekarang, tapi untuk seterusnya. Dengan cara melakukan muhasabah atau evaluasi, perhitungan. Jadi kita memang harus punya daftarul muhasabah isinya. Buku perhitungan. Atau yang kita lakukan harus kita catat. Terutama yang perlu dihitung yang jelek-jelek. Kalau kita merasa punya amal saleh tak perlu dicatat. Yang penting sehari ini dosa apa saja yang aku lakukan itu dicatat. Kalau tidak dicatat karena tak punya buku, diingat-ingat saja. Tadi pagi kerja apa, dosa apa yang dilakukan itu muhasabah itu. Tadi dikatakan kihi ya, jagalah pertobatan itu. Caranya dengan muhasabah ini yang pertama. Yang kedua, wajib di angin dan dengan menjaga mata. Matanya dijaga jangan sampai melihat sesuatu yang tak boleh dilihat. Gitu. Termasuk perempuan. Ada yang mengatakan, lahu mata kahilati angin kahilati. Lahilata kahilati almin kahilati. Ini ada hilati gagali. Tidak ada coko seperti coko nah mata yang bercelak. Biasanya yang bercelak perempuan itu. Bisa dijaga. Jangan sampai omongannya sesuatu yang tak boleh diumumkan, membicarakan keburukan orang dan seterusnya. Dan tangannya, kakinya, ya, perutnya,
hidungnya, telinganya dijaga. Sairil apa? Jami'an hal itu semuanya itu dijaga. Jangan engkau malas. Jangan bekerja keraslah, kerja keraslah engkau, lapak salah janganlah engkau malas. Kesemuanya. Kalau itu merupakan mitah atau kunci bagi tiap-tiap ibadah. Jadi kalau ibadah itu ibadah rumah yang harus kita tempati, yang harus kita masuki, maka kuncinya di situ adalah taubat. Tak bisa kita melakukan ibadah dengan makna yang sesungguhnya tanpa ibadah lebih dulu. Tanpa taubat lebih dulu. Ibadah ke Allah itu taubat dulu. Bagaimana kita bisa menghadap kepada Allah dengan serius kalau kita berada dalam kondisi yang berlumuran darah, berlumuran dosa? Ibadah yang sesungguhnya, yang ibadah ini bukan berarti salat lima waktu. Kalau ini mutlak dilakukan itu dalam keadaan berdosa, tak berdosa dilakukan kalau ini. Selain itu, taubat merupakan asal hukum lilu khair, basic setiap kebaikan. Kita kalau ingin meraih suatu kebaikan apapun, pasti harus ada basicnya, itu taubat. Persahabatan itu majlis yang di dalam suatu majlis, kata darokan, maka hendaklah kamu melakukan koreksi, perbaikan. Kata darokan, hendaklah kamu melakukan koreksi, perbaikan. Muharilan halai bercepat-cepat. Muharilan yakni musri'an halai cepat-cepat. Kalau anda mendapatkan ujian sehingga tidak bisa melaksanakan tugas tepat pada waktunya, karena lupa, tertidur, atau punya tamu, ya, ada teman ngobrol sampai larut malam sehingga wajibah tak bisa dilakukan tepat waktu, kalau itu terjadi, kata darahkan dah hendaklah dilakukan perbaikan-perbaikan, muharwilah dengan cepat. Gara-gara teman kadang-kadang tidak bisa melaksanakan tugas itu.